Tigo21 NN Komputer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu YouTube channel. Bosku, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini di depan kita ada printer Brother untuk nomor serinya MVMF ya, MFCJ200 ya. Jadi ini sekarang kondisinya sudah bagus, ini ada hasil tes printnya ya, kondisi tes printnya sudah bagus. Jadi saya hanya sedikit bercerita tentang apa sih kendalanya kemarin. Jadi printer ini awalnya masuk itu kendalanya tabung cartridge-nya. Pertama di sini tabung cartridge-nya, tabungnya kosong. Sudah itu dibelikan baru ya, sudah. Kemudian ketika kita tes dia proses printing sedang jalan tapi berhenti di tengah ya. Berhenti di tengah. Jadi berhenti di tengah sini ya. Ini kita bongkar. Nah, ini kita ambil. Jadi dia berhenti di sini. Di dalam sini dia berhenti di sini tapi tidak padahal untuk secara mekanikalnya enggak ada masalah ya, enggak ada istilahnya kotor atau kemasukan kotoran, jadi atau menghambat atau tersumbat ya, tidak ada. Tapi setiap proses jalan dia pasti terhenti di tengah sini. Sudah kita bongkar. Jadi saya sempat bingung juga kenapa seperti itu ya. Ternyata di bagian ini nih, ini saya bongkar dulu biar kita sama-sama tahu ya. Simpel sekali ternyata. Ternyata bukan bagian dari hardware atau ya perangkat kerasnya. Jadi ini yang kita bongkar. Ini kita lepas dulu ya. Biar kita enak, biar kita tahu isinya. Ini kita bongkar dulu. Ini agak ribet ya untuk brother ini. Nah, ini dia. Jadi ini kita lepas seperti ini. Nah, bagian yang perlu kita oprek adalah jadi permasalahan itu ada di sini ya, dua sensor ini ya. Jadi dua sensor ini, dua pita sensor ini. Ini pita pertama, ini pita kedua. Jadi pita pertama dan kedua itu ternyata ada bekas oli yang nempel di sini. Jadi ini harus kita bersihkan dengan tisu seperti ini ya. Nah, kita bersihkan sampai ujung ke ujung. Yang ini juga sampai ujung ke ujung. Nah, sampai ujung ke ujung itu kita bersihkan dengan tisu. Karena ada ngeplak minyak di situ, bekas oli untuk apa? Oli ya. Licin roll-nya ini. Head-nya. Jadi seperti itu. Jadi ternyata permasalahannya ada di pita nih. Jadi buat teman-teman yang kalau dapat kasus temuan printer Brother ini ya, Brother MFCJ200, kalau dia ada ngeprint langsung macet di tengah, jangan bongkar yang lain-lain, coba dulu bersihkan di bagian pita sensor headnya ini. Oke, itu aja, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solvet.